itu inherent dengan apa yang telah dibahas oleh para ketua umum. Tadi Mbak Puan Maharani juga melaporkan pertemuan selama hampir 2 jam dengan Bapak Presiden Jokowi yang disampaikan di dalam pertemuan tadi itu inherent dengan apa yang telah dibahas oleh para ketua umum. Semua menyatakan solid bergerak dan kemudian semakin memadukan dalam strategi komunikasi, dalam juru kampanye, kemudian juru bicara dari setiap partai politik untuk bersama-sama menyatu dengan relawan dan rakyat Indonesia. Mas, ada pertemuan lanjutan antara Mas Ahaye dan Mbak Puan untuk membahas kerjasama ini, Mas? Gimana? Ya tadi, jadi seluruh ketua umum itu menyampaikan kebijakan-kebijakan strategis pemenangan pemilu. Yang tadi diawali dari Ibu Megawati Soekarnoputri, kemudian Ketua Umum P3 Bapak Haji Muhammad Mardiono, Bapak Haritanu, dan kemudian Bapak Usman Sabta. Jadi semua menyampaikan kebijakan strategis pemenangan pemilu yang nanti dijabarkan secara operasional oleh tim pemenangan nasional. Saya Agin Fridianto, saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.